got a bottle of Patron and some lights off. Two red devil looking eyeballs, and I finna turn up when the night falls. If you hear a siren, then it's my fault. Jump in my whip, baby, let's ride. We ain't gonna stop at a red light, and I'ma take shots like a tech nine. Jalan-jalan ke destinasi wisata Aceh cek. Jadi hari ini aku mau healing ke The Hillside Waterpark yang beralamat di Matai Aceh. Jarak tempuh dari rumahku ke sana cuma 5-10 menit dan pemandangan sepanjang perjalanan ke sana bagus banget. Nah, tempat rekreasi ini baru dibuka kembali setelah adanya perbaikan. Akhirnya aku sampai dan langsung aja beli tiket masuknya. Harga tiket masuknya per orang Rp15.000 untuk weekday dan Rp20.000 untuk weekend. Wow, murah banget. Aku dan temanku kesenangan karena tiketnya benar-benar murah banget. Saking murahnya temen aku sampai jadi badarui. Nah, di sini itu kolamnya banyak, ada yang untuk dewasa dan juga anak-anak. Tempatnya juga sejuk dan nyaman karena di pegunungan. Dan tempatnya nggak bakal bikin kalian bosan karena banyak perosotan dan juga wahana-wahana yang memacu adrenalin kalian. Seperti Flying Fox dan juga ATV. Nah, sekarang aku mau cobain ATV. Naik ATV, biayanya cuma Rp20.000, kalian bisa keliling dan juga foto-foto. Ini abangnya lagi ngajarin cara buat kita ngendarain si ATV-nya. Ini kata abangnya cara maju dan ini cara mundur. Oke, paham, langsung aja kita gas. Treknya juga seru, ada tanjakan dan juga turunan, jadi berasa tertantang. Lanjut, sekarang aku mau cobain naik Flying Fox. Harganya cuma Rp20.000 per orang. Ini abangnya so sweet banget makin helm. Setelah semua pengaman dipakein, aku akan segera diluncurkan dan melayang di udara. Awalnya aku biasa aja, tapi pas mau diluncurkan aku mulai deg-degan. Tapi aku gak boleh nyerah. Aku tetap ingin terbang dan merasakan sensasi wahana ini. Tempatnya seru, gokil. Kalian wajib ngajak keluarga dan teman-teman kalian ke sini. Yeah. I don't find time to debate if I deserve growth or if maybe I should preserve coping by hating you. We'll be right back.
see straight through my life. Oh, there's something in my chest that I can't hide. When feelings get involved, I'm terrified. Cause I've been here before and said goodbye. Oh, I are you the one when I try look, I wish I'd find. Oh, I how can I love when I've been hurt 100 times? For you I'd give it one more try. Jadi untuk digital lokasinya ada di Lo'ma, kalian lurus aja ngelewatin PT Sai. Nanti sebelum naik gunung, sebelah kanan ada taman tepi laut. Halaman parkirnya aman dan luas. Untuk biaya masuk ke private pool Rp20.000. Terus pas masuk kalian jalan lagi. Pokoknya kalian ikutin aja atau nanti diarahin. Ini dia nih tempatnya. Katanya kemarin ini bekas hotel dikarenakan tsunami pada tahun 2004. Jadi semua tinggal sisanya lagi. Ternyata dari hantaman tsunami inilah dia kolam private pool tadi. Jadi kalau kalian mau main-main kesini, jangan datang di hari weekend karena benar-benar rame banget. Yang belum datang, ayo berwisata. See you.